Babinsa Koramil 0903 Gunung Halus Serma Supriyadi dan Sertu Deden Deni melaksanakan kegiatan pendampingan kepada tim verifikasi ketahanan pangan di wilayah Desa Cilangari dan Desa Tamanjaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat dalam rangka pengecekan sawah tadah hujan dan sumber air untuk mengairi sawah. Hadir dalam kegiatan tersebut, 1. Bapak Irfan, tim BBWS Kabupaten Bandung Barat. 2. Bapak Firman, pengawas Alsintan KBB. 3. Bapak Dayat, Kepala BP3K Gunung Halu. 4. Bapak Yuyun, Koordinator Lapangan. 5. Serma Supriyadi, Babinsa Tamanjaya. 6. Sertu Deden Deni H, Babinsa Sukasari. 7. Bapak Sumarna, Ketua Poktani Sinar Muda Desa Cilangari. 8. Bapak Ade Mulyana, Ketua Poktani Mukti Citangkorek Desa Tamanjaya. 9. Bapak Robi, PPL Desa Tamanjaya. 10. Bapak Deni, PPL Desa Cilangari. Kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya, pengecekan di Desa Cilangari sebanyak 2 titik lokasi. 1. Lokasi pertama di Kampung Hegarmanah RT 03 RW 02, Desa Cilangari, Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan yang dilakukan pengecekan lahan sawah tadah hujan dan lokasi sumber air yang berada di Kampung Sarung DRT 01 RW 02 Desa Cilangari, Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat. 2. Lokasi kedua untuk sawah tadah hujan berada di Kampung Cilangari RT 02 RW 11, Desa Cilangari Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat untuk sumber air dari Sungai Cisokan. Pengecekan di Desa Tamanjaya terdapat 2 titik lokasi. 1. Sawah tadah hujan berada di Kampung Citangkorek RT 02 RW 15 dan sumber air dari Sungai Citangkorek. 2. Sawah tadah hujan berada di Kampung Cipaganti RT 03 dan RT 04 RW 15 dan sumber air dari aliran Sungai Cidadap. Program gitu. Perbaikan, perbaikan.